kuliner, sobat kuliner asik Purwokerto. Bagaimana cara membuat bunga tulip dari wortel seperti ini? Ikutin terus videonya. Jangan lupa subscribe. Oke kuliner, kita sudah ada sayur wortel, pilar sama pisau garnish. Selanjutnya kita kupas dulu. Lalu kita ambil potongan, satu potong sekitar 3 cm. Oke, untuk proses pertama kita bentuk dulu seperti oval telur. Jadi untuk ujungnya lebih kecil ya. Caranya bagian bawah dulu. Dirapikan. Selanjutnya bikin kuncup bagian atas. Ini bisa diperkecil, nanti bisa pakai pilar. Jadi hasilnya lebih rapi. Oke, ini setelah dipilar kita udah membentuk oval telur. Selanjutnya bikin kelopak 3 slice. Ini setelah pembentukan satu harus dirapikan dulu. Yang slice yang kedua. Untuk teknik ini yang penting untuk pengirisan sama pembuangan ketemu, jadi bisa langsung terlepas ya. Ini tinggal bagian dalam harus dirapikan dulu. Setelah mendapatkan 3 kelopak, ini tinggal bikin kelopak dalam. Ini lebih kecil, kalau bisa lebih tinggi gak masalah. Biar kelihatan.
Ini untuk bagian kuncup bisa 3 bisa 4, enggak masalah. Simpel sekali ini, setiap pengirisan diperhatikan aja, dirapikan. Ya, biar hasilnya lebih maksimal.